اللهم صلي صلاة كاملة وسلم. Baru-baru ini itulah sebuah video yang memaparkan jemaah solat yang bercampur saf antara lelaki dan wanita yang mendapat reaksi kurang senang dalam kalangan masyarakat. Bagaimanapun, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tampil memberikan penjelasan. Dalam satu kenyataan di Facebook pada Rabu lalu, jabatan itu memaklumkan program tersebut adalah anjuran bersama JAKIM, Universiti Islam Antarabangsa UIA, Persatuan Insaf Pahang, Komuniti Hijrah Lesbian, Gay, Bioseksual, Transgender, LGBT, beberapa agensi dan institut pengajian tinggi lain. Peserta program adalah majoriti kumpulan transgender yang hadir secara sukarela. Ada yang sudah berhijrah dan ada yang dalam proses berhijrah. Ada juga dalam kalangan mereka yang masih mirip rupa paras dan penampilan serta pakaian seorang wanita. Difahamkan ketika solat berjemaah kelihatan seperti berlaku percampuran jantina kerana golongan maknya masih dikira lelaki mengikut jantina asalnya. Pihak JAKIM meminta agar masyarakat tidak membuat sebarang spekulasi, sebaliknya mendoakan peserta program tersebut.